العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستهديك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع دعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا والحنبلة فيك من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا تقبل الله منكم Alhamdulillah jamaah, kita buka halaman 142 dari kitab Fikih Praktis karya Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Habsyi. Kita Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati ampuni beliau dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. وإلى حضرة النبي الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik jemaah sekalian, kita buka halaman 142. Temanya adalah khusyuk ketika membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk ketika membaca suratul Fatihah. Satu, ketika akan mulai membaca suratul Fatihah, lalu engkau mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ketahuilah bahwa setan adalah musuhmu yang siap memalingkan hatimu dari Allah SWT. Disebabkan rasa irinya yang melihatmu bermunajat dengan Allah dan bersujud kepadanya. Adapun ia, setan, adalah makhluk yang terkutuk selama-lamanya, semata-mata karena satu kali sujud kepada Nabi Adam AS yang tidak mau ia lakukan ketika diperintahkan untuk itu. Nah, setan ini ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadirkan hati kita saat kita memaknai, memahami ucapan a'udzubillah. Sungguh aku senantiasa berlindung kepada Allah minasyaiton, dari godaan, bisikan, rayuan syaitan. Syaitan ini memiliki arti, kata syaitan, memiliki makna kullu ma ab'adaka anil haqqi ta'ala wattiba'i hadihi. Arti kata syaitan itu, as-syaitan, shin ya ta alif dan nun, diambil dari kata-kata syaitana ay ba'uda, jauh. Nah, syaitan dari kata syaitana yushaitinu syaitanatan wa syaitanan, artinya yang selalu, jadi segala sesuatu, apa saja, bisa benda bentuknya, bisa pemikiran, bisa ideologi, bisa perbuatan, apa saja, dan siapapun dia,
siapapun dia, mau itu orang terdekat, saudara, anak, suami ataupun istri, orang tua boleh jadi, kerabat, atasan, bawahan, itu termasuk dalam kata siapa saja yang menjauhkan kita dari Allah dan mengikuti panduan Allah, secara bahasa dia adalah, itu adalah syaitan. Jadi apa aja? Bisa bentuknya laki-laki, perempuan, bisa. Bisa bentuknya, tampilannya orang benar ataupun tampilan orang tidak benar, bisa. Pokoknya apa saja, siapa saja yang menjauhkan kita dari mengikuti Allah, dari taat kepada Allah, mengikuti aturannya, itu adalah syaitan. Dan dia ar-rajim, terkutuk. Arti ar-rajim ini sama dengan marjum, terkutuk. Ya, terkutuk, terlempar, matrut, terusir, mab'ud, dijauhkan dari Allah dan rahmatnya. Maka setiap orang, siapapun dari kita, mengikuti syaitan, mengikuti bisikan rayuannya, perintah dan ajakannya, berarti kita sedang menjemput laknat, ya, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan diikuti. Tadi kita baca surah Yasin kan, ada ayat yang berbunyi apa? Innahu lakum aduun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Jalan yang lurus adalah taat, tunduk, patuh, mengabdi, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan itu aduun yang selalu ngajak kita musuhin Allah. Syaitan itu aduun, sesuatu yang menjauhkan kita dari batasan-batasan Allah. Mubin, dia pun jelas kok, jelas, nyata, ada. Iya, syaitan itu aduun, musuh yang nyata. Karena setiap sesuatu yang menjauhkan kita dari mengikuti Allah, itu namanya syaitan. Jelas sudah. Nah, itu ketika baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, hadirkan hati bahwa kita ini berlindung kepada Allah dari mengikuti, dari apa namanya, mentaati syaitan yang terkutuk. Nah, syaitan ini dikutuk gara-gara apa? Iblis ini dikutuk gara-gara apa? Gara-gara enggak mau sujud kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Dia maunya hanya sujud sama Allah. Tapi ketika Allah perintahkan sujud kepada orang yang Allah perintahkan untuk disujudi, ditunduki, ditaati, dia enggak mau. Enggak. Apaan Adam? Adam kan makhluk yang diciptakan dari tanah. Lah ana tahu riwayatnya. Ana tahu sejarahnya, kalau bahasa orang Betawinya, gua tahu ingusannya. Suruh ikut medih katanya. Cuma diciptakan dari tanah, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Nah, iblis ini kalau bahasa sekarang terjemahnya artinya diabolis. Diabolis, pola pikir diabolis. Apa tuh? Pola pikir ananiah. Pola pikir ananiah, aku lebih baik dari dia. Ya, ananiah itu apa sih? Sikap sebenarnya perilaku, ya, atau watak yang selalu melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Ana khairun minhu, itu namanya penyakit anania, bahasa gaulnya diabolisme, ya, diabolisme atau diabolism itu, ya, ana khairun minhu. Nah, itu penyakitnya apa? Penyakitnya iblis, makhluk laknat, ya. Baik, berikutnya, akan tetapi usahamu untuk berlindung kepada Allah SWT dari sini itu tidaklah cukup sekedar permohonan perlindungan saja. Seseorang yang khawatir terkena fitnah buas atau disakiti oleh musuh yang kejam, tidaklah cukup hanya mengucapkan aku berlindung darimu ke dalam sebuah benteng yang kokoh kuat, sementara dia tetap tegak di tempatnya.
tidak akan menyelamatkannya kecuali jika dia lari menjauh dari musuh yang dibunuhnya itu dan menuju benteng tersebut. Demikian itu pula seseorang yang ingin peraih perlindungan Allah SWT. Dia harus sungguh-sungguh berupaya meninggalkan kesukaan-kesukaan setan yang sekaligus juga merupakan larangan-larangan dari Allah, lalu menggantikannya dengan segala upaya untuk dapat meraih keridhaannya. Lalu bagaimana sih memahami kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dengan pertolongan Allah dari bisikan, mengikuti godaan, rayuan setan yang terkutuk. Berdoa itu bagus, itu benar. Cuma harus ada upaya sebagai aplikasi dari sebuah doa. Ya, doa ya Allah, rezeki turun di Arab, rezeki turun di Arab. Gerak kerja nggak mau, paham nggak? Ya, dia nyangka dia ini sudah masuk pada level orang yang dapat menghadirkan rezeki Allah Ta'ala di hadapannya tanpa perlu ada gerak dan usaha. Usaha harus. Ketika seorang meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bukan berdiam diri hanya berdoa, karena setan itu selalu membisikkan, menggoda manusia, dan bentuk setan itu ada bentuknya jin, ada bentuknya juga manusia. Ada benda-benda di sekitar kita bisa menjadi setan. Maka berlindungnya, makna berlindung kepada Allah dari godaan setan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Karena setan itu masuk di wilayah larangan tersebut. Setan itu masuk pada larangan hasrat yang berbentuk hasrat keinginan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati wal zahabi wal fiddati. Zuyyina lin-nas, manusia itu dihiasin oleh apa? Hubbus syahawat, suka mengikuti keinginan hasrat. Ya, hasrat apa? Hasrat yang terkait dengan an-nisa, perempuan-perempuan. Kalau perempuannya enak benar. Ya, terkadang kalau perempuan itu bahkan bukan istri kita, masya Allah. Minan nisa'i wal banin, anak-anak keturunan. Ya, terus wal qanatir al muqantarah, ya, perhiasan-perhiasan, kendaraan-kendaraan yang mewah, ya. Minaz zahabi wal fiddah. Nah, itu gambaran dari apa? Godaan-godaan setan. Belum lagi yang yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Belum lagi yang yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Banyak itu. Nah, bentuknya setan itu godaan kita biasanya dari ranah-ranah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka berlindunglah padanya. Nah, tapi yang penting ada usaha. Berusaha meninggalkan kesukaan-kesukaan setan yang sekaligus juga merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu menggantikannya dengan segala upaya untuk dapat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, khusyuk dalam baca Suratul Fatihah. Dua, ketika memulai baca Suratul Fatihah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, niatkanlah itu sebagai permohonan keberkahan pada permulaan bacaan firman-firman Allah SWT. Pahamilah dengan ucapanmu itu bahwa segala sesuatu hanya terjadi atas perkenan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 6. Ketika orang membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, ini ku dibaca nih dengan jahr. Dalam salat jahriyah, ya. Jangan bismillah dipelan-pelanin atau bismillah enggak dibaca dengan dalih khilaf riwayat maupun fikih. Ya, tapi amin dikencengin. Hah? Apa ini? Bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Waladdallin Amin. La amin bagian dari Fatihah. Wala ada amin termasuk dalam mushaf dibaca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah dibaca perlahan dengan dalih ikutin di Timur Tengah, ikutin riwayat yang sahih katanya, ikut perhilafah demi selamat dari perkhilafan antara ulama fikih dan sebagainya. Ini pemahaman yang sangat harus diluruskan. Nah, ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, jamaah, ba itu ba huruf ba, bismillah bi itu artinya ilsaq, melekat, enggak lepas. Ba itu artinya isti'anah, mohon pertolongan. Isti'anah atau yang isti namanya isti'anah, ya. Ada namanya isti'anah. Ada. Ba itu punya makna barokah. Nah, artinya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, mohon keberkahan kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Itu ba tuh, arti ba. Ba itu maknanya ilsaq, dengan melekatkan diri kita dengan nama Allah, asma Allah yang Rahman dan Rahim. Ba itu maknanya bil barakah, al barakah. Ya, artinya dengan keberkahan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Itu arti bismillahirrahmanirrahim, mohon pertolongan, mohon keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah banyak nih. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang begitu indah. Maka diperintahkan kita berdoa, memohon pertolongan, memohon apa saja dengan nama-nama Allah yang indah-indah itu. Di antara sekian banyak nama Allah yang paling indah, yang paling agung adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Nama-nama Allah yang lain masih bisa dinisbatkan kepada makhluknya, tapi nama Allah tidak, kecuali hanya nama Allah ini disandarkan kepada makhluknya dengan menyandarkan sebutan hamba, Abdullah, itu aja. Orang hamba yang nama anak, ini anak-anaknya biar cakep nih, biar berkah, anak kasih nama anak-anak Allah. Siapa nama ente? Allah. Robi. Ada nama Robi. Nah, Robi ini gimana nih? Robi ini ada dari kata roba atau roba, Robin, ya. Jadi Robi. Ya nggak boleh Robi Tuhan, nggak boleh. Ada nama Robi, boleh Robi Sugara, ya. Artis apa dulu? Iklan apa ya? Robi Santri. Minyak rambut, Bris, ya. Robi Sugara, ya. Nah, itu namanya Robi. Ya, dari kata roba atau roba ya rubu atau roba ya rebu. Ya, fahuwa robi. Kalau robi enggak boleh. Nama Allah. Ya, siapa namanya? Allah. Alhamdulillah. Pak, jangan kasih nama Allah. Nah, kan itu nama bagus dari Al-Qur'an namanya. Iya, itu khusus buat pencipta kita. Nama itu khusus untuk pencipta kita. Ya, yang mencipta kita, menghidupkan kita. Kalau anak Anda ini dihidupkan, bukan pencipta, diciptakan. Nah, kasih tambahan Abdul atau Muhibbun atau Habibun. Habibullah boleh, Muhibbullah boleh, Abdullah boleh, Khalilullah boleh. Tuh. Jangan namanya Abdullah, jangan juga, karena arti Abdullah musuhnya Allah, nggak boleh namanya gitu ya. Karena orang-orang ini kan pengen buat nama dari Quran, ya. Saya istikharah Ustaz,
Begitu nama keluar dari Quran, nama siapa? Sa'iro, neraka Sa'ir. Waduh. Ya. Angkat nih. Ya. Ah, tadi bukan namanya pas ujung ayat nih, saya pokoknya patokannya ujung ayat. Ya, jahanam. Ya Allah. Jahanam, jahanam. Ya. Baik. Sudah ya? Sudah ngerti ya? Baik, yang ketiga. Tiga. Jika segala sesuatu adalah atas pertengahan Allah, maka sudah tentu alhamdulillah segala puji hanya lillah, untuk Allah saja. Allah. Terus? Karena itu syukurmu itu harus ditujukan kepada Allah saja, sebab segala karunia nikmat hanya berasal darinya. Ketika kita sudah mengerti, paham, meyakini bahwa tidaklah berlaku satu ketentuan yang berlaku, kejadian yang sedang terjadi, akan terjadi, bahwa itu semua tidak mungkin berlaku, sekalipun ya diamnya sesuatu yang diam, bergeraknya sesuatu yang bergerak di atas permukaan bumi ini, kecuali atas pertolongan, atas kehendak, atas perkenan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang terkait dengan kenikmatan ya hanya boleh dikembalikan kepada Allah. Ente ini masya Allah, ya, anda dengar terbaik ente nih di kelas pengajian, terbaik nih ente di pekerjaan. Ucapkan saja alhamdulillah supaya kita nggak lupa diri, terlebih besar kepala. Kenapa? Ketika saya menjadi yang terbaik di kelas, ketika saya menjadi terbaik di antara yang lain, itu dapat berlaku atas kehendak dan izin Allah. Maka pujian itu kembalikan hanya kepada Allah, jangan kembali kepada diri kita. Maka dikatakan dari ayat ini, alhamdulillah, segala macam bentuk jenis puji, segala macam bentuk jenis puji, apa saja pujian itu lillah, itu mutlak miliknya Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan dia. Kenapa? Karena yang mengizinkan dia. Kenapa? Karena yang menentukan dan menetapkan adalah di dia. Maka itu kembalinya hanya kepada Allah. Loh, sekarang bagaimana satu hal yang pahit? Satu hal yang pahit. Ya, ketemu teman sekelas. Gimana kabar nanti? Anak udah berapa? Anak udah berapa? Kawin juga belum? Oh, belum kawin? Belum. Kasihan banget ente, ucapkan saja alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini sekarang banyak orang suka salah paham, suka salah penggunaan nih. Ya, alhamdulillah ala kulli hal itu digunakan ketika mengucapkan satu keadaan yang tidak mengenakan kita. Itu alhamdulillah ala kulli hal. Ya, gimana tadi kecelakaan ente? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu betul. Ya, ente katanya tadi barang hilang, ya, motor diambil orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu boleh, paham nggak? Kenapa? Ketika keadaan sepahit apapun, kita masih memuji Allah Subhanahu wa Taala. Karena satu kepahitan yang berlaku terjadi pada kita itu tidak berlaku kecuali atas ketetapan dan izin Allah. Maka Allah yang Maha tahu apa hikmah dibalik kepahitan yang sedang berlaku. Maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jangan salah ini, dapat rezeki, katanya ente bini anak baru lahiran ya, bini baru lahiran, alhamdulillah ala kulli hal. Salah itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan nikmat, ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai qaf, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu. Baik, yang keempat. Empat. Ketika mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, hadirkanlah dalam hatimu segala sarana kasih sayangnya, sehingga jelas terbayang bagimu sifat rahmaniyah
dan rahimiahnya, dan timbul pula pengharapan kepadanya. Naam. Ini memahami makna Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya? Insyaallah di pertemuan esok pagi kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf ya, tidak buka pertanyaan dulu. Ya, lagi kurang suaranya orang